Welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini tuh, seperti yang kalian di thumbnail, yaitu ini adalah judulnya adalah Hamin 3 sidang. Ya, aku bakal di sidang guys. Alhamdulillah. Jadi hari ini tuh rencananya aku mau latihan presentasi dulu sama dosen pembimbing aku. Karena ya itu biar lancar nanti di hari hanya. Teman-teman. Jadi hari ini tuh aku bakal ke kampus ditemanin sama dua bestie aku, yaitu Aidul sama Fakrijal. Jadi ya seperti itu guys. Beruntung sih. Sidang. Anjir. Jadi video ini bakal bersambung di hari H nanti. Kita lihat gimana. Nanti bakal ada sedikit footage yang pas di kampus. Jadi ya terima kasih udah nonton videonya. Sampai jumpa. Enggak deh, canda. Belum guys. Jadi biar durasi panjang kan. Jadi ya ikutin aku ke kampus ya. Tapi aku kayaknya gak ambil footage jalan karena susah guys. Kan orang gak jelas juga gitu pegang HP di Honda kan. Jadi ya langsung aja ke kampus. Aku janji sama bapak tuh si pagi ya. Bapak tuh gak bilang jam berapa. Jadi kita langsung OTW saja biar gak lama-lama karena hari Jumat. Yoi. Dan sampai jumpa di kampus. Let's go. Guys, kembali lagi di video kali ini. Jadi di video kali ini itu seperti yang kalian udah lihat di hari kemarin, beberapa hari kemarin, yaitu kita latihan presentasi di lab kampus. Jadi hari ini adalah hari hanya aku sidang. Sebenarnya kemarin aku cerita sedikit. Sebenarnya sidangnya tuh hari Senin tanggal 6. Terus pagi Senin aku tanggal 5 hari Minggu tuh udah sewa jas, udah siap-siap kan, udah malamnya kepikiran gitu. Kalau aku kepikiran gitu kan, pas pagi-paginya dibilang sama dosennya, kita tunda dulu ya seminar sidangnya. Kalau nggak Selasa, Rabu kan deh. Baik bu. Nah sampai situ. Jadi tadi kemarin sore di chat pas aku lagi ke warkop sama kawan aku, di chat sama ibu tuh dikirim jadwalnya. Wah hari ini sidangnya. Gede-gede anjay itu. Dari semalam aku udah belajar juga. Dan doain aku guys, ya doain aku ya guys, semoga lancar dan lulus semoga amin. Doain aku guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan nonton, jangan skip dulu guys karena masih panjang nih video. Oke. Guys, aku lupa ngasih tahu. Jadi hari itu aku sidang sekalian sama abangku. Dan dia sidangnya di rumah temannya, di kos temannya, dan aku sendiri di rumah. Jadi ya. Ya. Evan, aku mau ikutinmu dari SD, SMP, SMK, kuliah. Oke. Jadi ya, cuma itu guys. Masih satu orang sih. Masih senar KP 3 orang, proposal 2 orang dan sidang skripsi 11 orang. Jadi bakal lama kayaknya. Tidak ingin kita sempat hari ini. Dan ya.
sampai lagi guys. Sebenarnya tadi udah mau dipanggil, tapi karena penguji dua aku belum ada, jadi mundur lagi, tunggu lagi. Guys, penguji dua aku lagi di Eropa, jadi nggak tahu bisa masuk atau enggak hari ini. Oke guys, gitu aja. Ya, jangan lagi. Halo guys, kembali lagi. Jadi ini hari selanjutnya dari kemarin. Kenapa video persidangan nggak ada? Karena itu terjadi karena ketololan aku. Aku lupa tekan tombol recordnya. Jadi kan kita gini. Jadi aku dikasih giliran setelah siap soal asar giliran. Setelah soal asar jadi dikasih waktu tuh buat soal asar 15 menit biasan sama mahasiswa lainnya. Jadi giliranku setelah itu katanya 15 menit. Jadi video sebelumnya tadi itu pas aku nunggu-nunggu untuk masuk Zoom lagi gitu. Dan karena aku pikir lama masih, aku stopin tuh recordnya. Dan pas aku mulai, tiba-tiba mulai, aku lupa lagi tekan, jadi kayak gitu. Jadi hasilnya adalah aku sudah sidang. Lumayan lama sih pas sidangnya. Aku sidang tuh terlama kayaknya. 2 jam aku sidang. Orang lain gak ada 2 jam. Paling lama sejam setengah. Gak sampai sejam setengah, maksud jam ya. Aku 2 jam guys, karena penguji aku tuh baru dapat judul. Kayak aku tuh, judul aku tuh simulasi. Jadi belum ada mahasiswa jurusan aku yang bikin simulasi dari dulu. Jadi aku yang pertama bikin simulasi itu. Dan katanya kayak gitu. Dan ya, makanya lama dia banyak nanya gitu. Terus ya, aku udah siap sidang. Alhamdulillah guys, 3,5 tahun aku sudah resmi jadi Eskom. Dan aku sudah resmi jadi sarjana komputer. Aku mau ucapin terima kasih buat pertama keluargaku, saudaraku, teman-teman aku di kampus, di sekolah, dan buat kalian semua yang nonton video ini, terus nonton video ini ya. Dan itu guys ceritanya. Maaf juga karena gak ke-recordnya, karena itu gak ketukkan tombol recordnya ya. Maafin kalau guys. Jadi ya, segitu dulu video kali ini. Dan untuk closing, aku bakal tampilin beberapa foto pas kemarin siap sidang sama teman-temanku dan keluargaku. Thanks for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Bakal ada video selanjutnya. Dan sampai jumpa. Dadah.